Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, kali ini kita main lagi ke Sobon Auto, tapi di tempat yang baru, wajah yang baru juga. Wajah yang baru. Betul, dan kita mulai dari Sobon Auto 3 ya Pak ya? Betul Om. Siap teman-teman, jadi nanti kita akan coba jelasin karena Sobon Auto 3 juga pindah juga ya, betul. Kita akan coba cari tahu, dan seperti biasa kita ditemani oleh pemilik langsung dari showroomnya. Ketemu lagi bareng Pak Haji Andi. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Sehat Pak Haji ya? Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sehat terus Pak Haji ya. Insyaallah, amin. Lancar selalu usahanya. Insyaallah. Penonton juga selalu dalam kelancaran pastinya ya Pak Haji ya. Amin, amin. Nah Pak Haji, sebelum kita bahas mobil-mobilnya nih. Nah kemarin kan Sobon Auto 3 kan harusnya di seberang nih. Betul, betul. Kayak gitu. Kenapa bisa pindah ke sini nih Pak Haji nih? Nah jadi gini Om, tadinya kan kita mau pakai Sobon 3, ini Sobon 4. Betul. Nah, Sobon 3 itu saya utamakan buat yang nitip-nitip mobil. Betul. Nah, ternyata harganya melambung. Betul. Nah, memanfaatkan Sobon harga pojongan, tapi harga dinaikin. Betul. Jadi saya daripada nanti kita ke depannya nggak bagus, oke. Okay. Dengan saya cut di sana, saya pindah ke sini. Siap, jadi? Jadi ini khusus Sobon 1, 2, 3 ya, ini yang benar. Oh, oke. Okay. Jadi bentuk komitmen dari Pak Haji Andi, kasih harga terbaik tetap buat teman-teman ya. Betul, karena kadang-kadang saya iklan buka segini sampai sana berubah. Betul. Saya nggak mau daripada kita jelek, okay. Kita yang pindah. Betul teman-teman, mudah-mudahan manajemen ini balik lagi ke Pak Haji Andi. Ya, kita baik-baik, ngurusinnya pelan-pelan, betul. Gitu kan, lebih baik. Dan pastinya mobilnya juga tetap dijaga kualitasnya. Insya Allah, kualitasnya tetap bajongan. Harganya terbaik ya. Insya Allah. Berarti yang sebelumnya, yang tadinya Sobon 3 bukan part dari Sobon lagi bukan, ya Pak ya? Bukan, jadi okay. Sobon 3 ya ini seberangnya. Siap teman-teman, jadi Sobon itu ada Sobon Auto 1, nanti Sobon Auto 2, dan Sobon Auto 3 yang ini. Iya betul. Nah nanti kalau ada yang update Sobon 4 atau 5, nanti kita akan coba main lagi. Iya betul, betul. Dan ini alamat lengkap ada di mana Pak Haji? Ini tetap di Jalan Gasuraya, nomornya nomor 40. Iya. Nah, jadi nggak jauh dari Sobon 1. Tuh, Sobon 1 ada di bawah, ada teman-teman. Di seberang, ya. Jadi nggak terlalu jauh. Ya. Kalau di sini banyak kan mobil tahun muda, Pak Haji, ya? Iya, betul. Tahun muda, teman-teman, tapi harga harus terbaik, ya? Harganya tetap kita kasih harga yang terbaik. Oke, ya. Dan buat yang belum kenal Sobon, ini showroom yang seperti apa, Pak Haji? Kalau Sobon, tetap kita dari dulu jualan mobil khusus ke pedagang. Iya. Harga-harganya harga bajongan, jadi kalau kita baru nyampe, ada yang ngelebihin kita jual. Nah itu teman-teman. Iya. Jadi ada untung berapapun kita jual. Asal kita kebagian gak dilepas menang. Ya. Betul, betul, betul. Dengan kondisi yang dari pemakai sebelumnya belum diapa-apain. Betul, betul. Tapi kalau teman-teman mau request boleh. Tapi kalau udah deal, pengen dandan, pengen dirapin, kita rapin. Siap teman-teman. Ya. Tinggal disesuaikan aja Pak Haji ya. Tapi kalau ada yang mau apa adanya ya silakan ambil. Oke, nanti teman-teman tinggal follow aja di Instagram atau telepon tim marketingnya. Kontak ada di deskripsi ya. Betul, betul. Kita langsung update aja Pak Haji. Boleh, boleh, boleh. Nah, kita mulai dari Nissan X-Trail, Pak Haji. Ah, ini baru nyampe, Om. Siap. Ini Nissan X-Trail tahun 2005. Iya. Pajaknya 2019. Oke. Okay. Plat nomornya masih sampai 2023. Minusnya di pajak aja pajak ya. Pajak aja, mobil bagus. Pajak berapaan, Pak Haji? Pajaknya dari 2019 sekitar 2 jutaan sebulan. 2 jutaan per tahunnya. Per tahunnya ya. Iya, betul. CC 2500. 2,5. Matic aman. Matic sehat, kaki-kaki aman, dicobain dulu aja. Oke, okay, teman-teman, bodi bagus, Pak Haji aman, ya. Aman, Om. Ini baru nyampe, belum saya salon. Siap. Ini variasi nanti saya copotin semua. Siap. 50-an dapat nggak nih? 55 bukannya. 55. 55. 51 kena nggak? 53 ambil. 51 yuk coba yuk. 51 tipis yuk. Tipis banget, Om. Ya. Yuk, 525 ya. 52,5. Iya. 52 bismillah ya. Ya. Oke. Start awal aja udah di sini Pak Haji, showroom baru. Ya, udah 52 ya. Siap. Sebelah sini dulu boleh Pak Haji. Ini jasnya alhamdulillah ada TDP barusan. Alhamdulillah ya. TDP udah dibayar lunas. Okay. Insyaallah hari Sabtu diambil. Siap teman-teman. Ya. Jadi ini meskipun showroom baru buka, udah banyak yang beli juga ya. Alhamdulillah udah 4 unit. Udah 4 unit, udah ya. Unit ya. Termasuk barusan bapak yang sama anak juga beli di sini ya, teman-teman. Betul, betul. Nah, ini nih, VW Polo. Ini VW Polo tahun 2016. Iya. Transmisinya Matic. Udah facelift ya? Udah facelift, betul. Oke. Okay. Pajaknya baru lewat kemarin. Satu kali. 2023, tapi okay. Platnya sampai 2026. Pajak malah platnya 2026. Ya, KM-nya masih di bawah 100. KM-nya di bawah 100.000. Iya. KM rendah, warna favorit. Iya. Mobil bagus. Mobil cakep, Om. Tinggal poles aja kalau mau nanti. Oke. Okay. Di bawah 150 dapat nih. 128 ambil. Hah? 128. 128? 128 murah banget ini saya kasih. Pajak cuma sekali? Pajak sekali, nanti saya kurangin lagi pajaknya. 124 kuat nggak? Jangan, 126. 26? 25 bismillah. Ya. Oke, okay. 125 bismillah ya. Ya gaskan. Pajak berapaan sih Pak Haji? Pajaknya kalau di saya lihat di STNK-nya sih 2,an ya. Masih terjangkau masih ya? Masih terjangkau, betul. Dapat mobil enak loh, seharga Agya Pak Haji ya. Seharga Agya tapi mobilnya mewah. Mobilnya mewah teman-teman. Ya. Nah,
ini ada Honda City nih baru datang nih. Ini baru nyampe Om, ini belum dicuci nih. Nah, masih kotor. Nanti terima salon aja. Oke. Nah, ini 2008. Siap. Dua transmisinya Matic. Oke. Tapi tipenya IDSi. IDSi. Pajak panjang. Tapi dia interior menang ori Pak Haji. Masih ya. Di sini betul. Pokoknya terima salon luar dalam ya, betul, teman-teman. Betul. Pajak gimana Pak Haji? Pajaknya itu Om, bulan 8 kayaknya. 7. Oh, bulan 7 maaf. 2024. 2024 betul. Panjang banget Pak Haji. Panjang ya. Lah. Oke, lepas berapa Pak Haji? Ini saya buka si 84 ya. 84. 2000. Tinggal Om nawarnya berapa? Di bawah 80 lah Pak Haji biar rame. 82 deh. 82. Iya. 78 cek unit yuk. 78 ya. 81 kali kita jual ya? 81. Ya udah coba aja 81 deh. 80 coba ya. Sudah datang. Oke, ini barang bagus teman-teman. Terima di salon, ya. Terima bersih. Duh. Dan pajaknya panjang Pak Haji ya. Pajaknya panjang sampai bulan 7 2024. Sampai 2024 teman-teman. Ya. Oke, lanjut lagi ada Ayla Pak Haji. Ini ada Ayla X tahun 2021. Iya. Pajaknya hidup? Iya. KM-nya di bawah 100. Tapi mesinnya yang 1.2 Pak Haji ya? Mesin 1.2 betul. KM di bawah 100? Di bawah 100, cuman udah cat ulangnya di bemper aja Om, udah cat ulang. Kalau bodi aman? Bodi masih original semua. Mantap teman-teman. Harga berapa Pak Haji? Ini saya buka di 115, tinggal Om nego aja. Pajak gimana? Pajak panjang. Panjang? Panjang. Manual? Manual. Manual 115. 1.2. 108 rame Pak Haji? Paling saya kasih 112 deh. 12. Ya. 110 yuk bismillah yuk. Ya udah sudah datang 110 aja. Cek unit aja. Pak Haji cek ya. Unit aja. Tahun muda nih teman-teman. Ya. Ada Yaris Pak Haji. Ada Yaris 2014. Ya. Transmisinya manual. Ya. Pajaknya 2 kali. Pajak 2 kali. Pajak 2 kali. Tipe G ya. Tipe G tapi udah di-upgrade CRD. Oke, sudah ada body kit CRD ya, ya. Betul. Manual pajak 2 kali. Ya, pajak betul. Per tahun 3 juta kali ya. Betul, betul. Oke, di bawah 15 ini. Ini saya kasih 130. 130. 130. 27 masih kuat nggak? 128 ambil. 27,5 yuk. Ya udah. Bismillah. 27,500. Murah banget ini. Udah Yaris tipenya, lele. Ya. Seharga Yaris bapau. Iya betul. Oke teman-teman. Nah kita ke atas nih. Ada Innova Pak Haji ya? Ini ada Innova betul. Iya. Ini Innova 2007. Iya. Transmisinya ini Matic. Transmisinya Matic. Eh maaf, transmisinya manual. Udah Euro belum? Udah Euro. Udah Euro ya. Pajaknya bulan 7 sampai 2024. Panjang. Panjang. Oke, di bawah 100 kena enggak? 100 ambil deh. 100. 100. 98 aja yuk. 99. Hah? 99. 500 lagi dah. Mobil cakep loh. Ya, 98 500 bawa pulang ya. Ya udah, siap. Ini Euro loh, Euro, teman-teman. Euro kabelnya antik. Mobil betul. Bagus. Barang bagus manual buat daerah rame ya. Iya, betul. Apalagi pajak panjang. Pajak panjang sampai 2024. Siap, pajaknya sekitar di 2 jutaan Pak Haji ya. Iya, betul, betul. Itu jualan Pak Haji. Itu bukan Om, itu buat kuncen aja di pojok. Buat kuncen. Buat kuncen aja. Kalau ekstra mah jualan ya. Ini jualan. Ini 2011. Iya. Udah facelift. Oke. Mobilnya bagus, pajak panjang. Pajak panjang. Pajak panjang. Pajaknya Januari 2024. Iya, betul. Mobilnya cakep, Om. 31 ya. Iya, betul. 2011. CC 25. 2,5. 2,5 pajak hidup. Di bawah 100 kena? Ini agak tinggi, Om, karena kondisi bagus. 115. 115. Iya. 100 coba. 110 ambil deh. Hah? 110. 107 yuk, Pak. 108 sikat. 108 bawa pulang mobil ya. Mobil cakep, Om. Mobil bagus, ya. Pajak panjang. Pajak panjang. Mobil tinggal pakai. Iya, betul, Om. Nah, ada Nissan Serena, Pak Haji. Ini baru nyampe nih, Om. Ya. Ini ada Serena 2008. Tipenya HWS. HWS. Pajak hidup. Mobil tinggal pakai mulus. Mobil tinggal pakai ya. Cakep mobilnya, Om. Pajaknya bulan 11 hidup. Masih hidup. HWS 2008. Ban 4-4-nya baru. Oke. TV Android. Belakangnya TV juga bagus juga. Matic kaki-kaki enak ya. Aman boleh dicobain dulu. Di bawah 80 kuat nggak? Ini agak tinggi saya belinya Om. Saya belinya udah lumayan juga karena kondisinya masih bagus ya. Siap. Saya buka di 85 sih Om. 85. 85. 79 yuk. 83. Barang bagus 83. Yuk. 81 yuk. 82. 82 ya. Mobil tinggal pakai nih. 82 mobil tinggal pakai. Tinggal pakai betul. Bahkan ini belum di salon pun masih kinclong ya. Masih kinclong, masih bisa ngaca nih. Nah, apalagi di salon makin rapi. Iya, betul. Dan buat teman-teman yang ingin mobil yang harganya murah-murah, nanti di Sobon 2 banyak banget ya. Banyak banget di Sobon 2, Sobon 1 banyak. Harga di bawah 70 melimpah, melimpah teman-teman. Betul. Oke, kita lanjut. Nissan Mah. Ini ada Nissan Mah tipe tertinggi. Ya. Matic. Matic. Pajak hidup. XS. XS betul. 12. 12 betul. 12 Matic pajak hidup ya. Mobil cakep Om. Mobil cakep Om. Matic masih enak. Matic masih respon semua. Kaki-kaki masih aman. Berarti pajak September 2024. Sampai 2024 betul. Oke, di bawah 80 bisa enggak? Saya pengen sih di atas 80, cuman saya kasih buat Om 80. 80. 80. 78 yuk 2 juta lagi. 79 saya potong tuh. 79. Murah banget Om. Oke. Mobil bagus ya. Mobil cakep.
mobil manual bagus. Manual kunci serep ada semua. Ada semua. Ada semua. Full set. Full set betul. 79 juta bawa pulang Pak Jia. Ini mobil udah jadi teman-teman. Kaki-kaki enggak ada bunyi ya. Enak. Enak teman-teman. Nanti cobain dulu aja lah. Tapi buat teman-teman, kita sarankan ya yang namanya beli mobil second cek mobil. Iya, mendingan cek mobil dulu. Kalau perlu bawa orang yang ngerti, nah, itu lebih baik itu lagi ya. Iya, betul. Siap teman-teman. Kita lanjut Pak Ji. Boleh, boleh Om. Outlander Sport. Ini Outlander Sport tahun 2016 pemakaian 2017. PX bukan? PX betul. Udah panoramik ya Pak Ji? Udah panoramik betul. Oke, KM di atas 100 atau di bawah? Di bawah 100. Di bawah 100? Di bawah 100. Oke, CC-nya 2000 Pak Ji ya? CC 2000, pajak 28 sampai 2024. Panjang. Panjang banget. Di bawah 200 ini? 190 aja ambil. 190? Iya. 185 masih kuat kali ya? 189 aja Om. 85 aja yuk maksimalin. Jangan, yuk. Om tipis. 187 deh udah. 87? Iya. 87 bawa pulang ya? Bawa pulang, mobilnya bagus. 187, pajak panjang, iya. Tipenya paling tinggi. Iya. Mobil rapih Pak Ji ya? Iya, betul Om. Ini saya rapain juga dulu nih Om, bentar Om. Wah. Ini juga kinclong Pak Haji nih. Ini baru nyampe Om. HRV. HRV tahun 2017. Ya. Pajaknya bulan 4 sampai 2024. Oke. Okay. KM-nya 100.000 lebih ya. Ini tipe E. Tipenya E. Kalau E dia udah lengkap ya. Ya. Keyless, engine start, electronic parking brake udah ada ya. Iya betul Om. Siap teman-teman. Pajak hidup. Pajak panjang. Di bawah 200 nih. Harus di atas Om. Berapa? Saya buka di 210 ya gitu buka ya. 210. Hah? 2015 nego. E-matic ya. E-matic betul. 200 rame Pak Haji. Iya, tapi kita belum kebagian Om. 200 kecil lah, yuk berapa? 210 deh ya. 210? Iya. 207 yuk, maksimalin yuk. 209 deh ambil. Hah? 209 ambil. Sejuta lagi, 208. Ya udah, 208, cek unit aja. Pak Haji ya. Ya cek unit. Oke, pajak panjang, barang bagus pajak, loh teman-teman. Pajaknya panjang, mobil cakep. Kelihatan lah, mobil segar kelihatan. Ya. Harganya 208 ya, juta betul, teman-teman. Betul. Ini juga nggak kalah segar. Ini ada S-Gear 2014. Ya. Tipenya yang metiknya. Yang metik, oke. Okay. Pajak panjang bulan 6 sampai 2024. Juni 2024. Ya, oke, okay. Ini yang model facelift. Model facelift betul. Dia sudah 3 baris. Baris CC-nya 1500. Iya, betul. Oke, okay, harga berapa Pak Haji? Ini saya buka 110 aja. 110 ya? Iya. Dengan kondisi pajak panjang ya. Iya, udah facelift, udah model baru ini. Pak Haji, kalau jual 103 aja yuk. 103 ya. Yuk. 108 kuat nggak Om? 108? Iya. 105 lah udah yuk. 106 ambil deh. Ya udah 106. 106 ambil. Bawa pulang ya. Mobilnya bagus nih. Barang bagus, pajak panjang, pajak udah panjang. Gak ada PR ya. Iya, yang udah 3 baris ya Om. Udah 3 baris teman-teman, ya, X-Gear loh yang tipe tinggi ya, teman-teman. Betul, betul. Ada Hyundai Atos nih. Ah, ini baru nyampe nih Om. Siap. Ah, ini buat teman-teman yang punya dana di bawah 40 juta. Saya kasih Atos 2001, pajaknya panjang. Bulan 8 sampai 2024. Panjang banget itu. Panjang banget, matic, okay. Matic aman, kaki-kaki adalah mobil kecil ada sedikit ya. Betul. Body masih mulus. CC berapa sih Pak Haji kalau CC-nya atas? Kalau ini 1100. Tapi AC dingin ya? AC-nya dingin banget. Oke, di bawah 40. Di bawah 40. 3 berapa berarti? 38. 38. 38 murah banget. Pajak panjang. Pajak kepanjang. Ih, murah ya. Bulan 8. Kalau mau nego di tempat ya. Nego di tempat, tapi kalau mau mau berani nawar silakan. 35 ya udah murah banget. Aduh, ini. 35, iya. 35. Iya. Udah gini. Buat konten Om Andre nih, saya kasih 37. 37? 37. 500 lagi dah. 36.500 jual ya. Ya udah, ambil nih. Ini coba. Murah nih, murah. Mobil dapet bagus. Dapat tahun muda, metik. Metik. 36.500. Jarang loh mobil metik kecil-kecil harga di bawah 40. Betul, 30 jutaan. Iya, betul. Honda Jazz. Ini ada Honda Jazz. Ya. Tahun 2005. Ya. Transmisi manual. Oke. Okay. Pajaknya ini bulan 11, masih hidup. Masih hidup ya? Masih hidup. IDSI? IDSI manual. Ini menang interior loh. Mobilnya original, catnya masih mulus. Catnya mulus juga masih ya? Mulus, betul. Oke, pajak masih hidup aman? Iya. Tahun 2000? 2005. 2005 manual. Di bawah 70 bisa nggak? Ini kita buka berapa ya? 68 ya? Ya 68 aja Om. Masuk ya 68 nah, ya. Om. Kita biarpun udah pindah tempat, harga tetap kita kasih harga baju. 66 lah biar lebih seger yuk. Lebih segar lagi 67. Hah? 67. 66 sejuta lagi segar ini. Ya udah, ambil aja. Udah 66 teman-teman. 66 ambil nih manual. Mobil bagus. Bagus loh barangnya teman-teman. Ya. Segar kelihatan. Iya, betul. Picanto Pak Haji. Ini ada Picanto 2013. Ya. Transmisinya manual. 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 Ini udah facelift nih. Udah facelift betul. Oke. Okay. Pajak gimana? Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup. Manual, pajak hidup. Iya. Di bawah 75 kuat enggak? Kita buka berapa nih? Sen. Berapa nih? 77 harganya. Ya, Sen. 77? 77 aja. 76. Ya, 76. Iya, di bawah 75 Pak Haji, rame ini. Sampai berapa Om? 72 ya? Lah yuk. 74 ya Om ya? Hah? 74 sejuta ya? Lagi dah, 73 yuk. Sudah datang aja. Oke, menang warna loh, warna ya. Putih teman-teman. Iya, betul, betul. Nih, ini dulu Pak Haji nih, bagus nih. Nah, ini cakep nih Om. Kalia nih, nanti ini kalia, banyak tuh. Kalia E,
tahun 2017. Yang udah facelift ini Pak Haji? Udah facelift. Loh, sebentar, maaf. Ini ya. 2019. 19 ya. Yang di Sopan 1 2017. Ah, lampunya udah LED teman-teman. Ini mobilnya bagus. Ya. Pelaknya tapi udah gantian ya, Om. Manual. Manual. Pajak hidup. Pajak hidup. Di bawah 13 nih. Ini kita buka berapa, Chen? Yuk, 120-an ini yuk. Satu. Bukanya sih 125 sih, Om. Wah, 125. 125. Dapat facelift. Dapat facelift 120 Pak Haji. Kita habisin berapa ini? Yuk. 23. 120 aja yuk. Hah? 120 dikasih. 123 diambil. Hah? 123. 121 Pak Haji. 121. Ya suruh iya. Datang aja deh. Yuk, 121 ya. Oh, ini baru nyampe nih. Murah loh. Belum paham banget nih. Iya. Ini mobilnya bagus. Dapat facelift soalnya. Iya, betul. Oh, Jazz ini nih. Ini ada Jazz, ini transmisinya Matic. Ya. Tahun 2005. Ya. Pajaknya hidup. IDSI atau VTEC? IDSI. IDSI ya. IDSI pajak hidup. Iya. Harganya berapa Pak Haji? Harganya kita buka berapa nih? 74 pajak hidup. Pajak hidup. Iya, tapi kalau mau ini kan belum saya bayar pajak ini. Iya. 2023 nanti saya kurangin buat pajak. Kurangin lagi. Kurangin buat sekali pajak. Berarti pajaknya sekali doang, ya. Lewat, ya. Oke, 70-an berarti dilepas ya. 70-an. 72 setengah deh. Nah, 72 aja udah Pak Haji jual. Sudah datang. Iya. Mobil bagus, Om. Mobil bagus ya. Mobil bagus, Om. Interiornya rapi, teman-teman. Iya, betul. Di sini ada Ford Fiesta. Fiesta, Om. Nah, ini tahun 2011. 2011. Pajaknya hidup? Iya. Transmisi Matic. Oke. Ini kita buka di 75. Trendy tapi ya. Ini trendy yang 1,4. Trendy 1,4. Iya betul. Pajak hidup. Pajak hidup. 75 ya Pak Haji ya. 70 bisa enggak? 73. 73. 73. 72 dah 1 juta lagi dah. 72,5. 72,500 bawa pulang ya. Bawa pulang. Menang warna putih favorit. Iya betul. Tipenya trendy loh teman-teman, banyak ya. Dicari. Nah, kalau pajak 2 jutaan lah kalau ya. Fiesta. Ini udah laku belum ya? City oh, belum nih. Ya. Belum. Sebentar Om, ini City-nya baru nyampe nih maksudnya. Mm-hmm. Ini 2004 Matic Om. Matic, IDSI ya, berarti IDSI. Ya? IDSI. Oke. Okay. Mobil pajaknya bulan 11. Pajak bulan 11. Kalengnya tahun ini ya, 2023. 2023. Iya, ya, mobil... Berarti pajak juga tahun ini ya? Pajak tahun ini, betul. Oke. Okay. Mobilnya cakep Om. Mobil bagus ya? Bodi aman, daleman juga aman. Di bawah 60 dong Pak Haji? Ini kita buka berapa nih ya? 65. Hah? Tuh, 60 ya udah 60 bukanya. Udah, 60 bayar. Berarti 57 mah jadi dong. 59. 57 Pak Haji. 58 diambil. 58 ya. 58. Murah loh teman-teman, mobil pajak cakep. Masih hidup ya. Ya betul. 58 dapat Matic, tapi Matic bagus Pak Haji ya. Dicobain aja mobil cobain bagus. Cobain aja ya. Ya. Betul. 58 bawa pulang teman-teman. Ya. Nah. Ini baru nyampe nih Om, ini murah nih Om, jaga sini. Oh, New Xenia. New Xenia 2000 kalau nggak salah 2013. Iya. Pajaknya hidup. Mobilnya minusnya ini di tiba nama stiker. Cutting stiker. Tapi ini kayaknya tipe yang 1000cc ya Pak Haji 1000cc ya? Betul. Apa D atau M nih? Ini tipe yang D-nya. Yang D, yang tapi D-nya. Sudah power window Pak Haji ya? Power window udah lengkap. Pajak hidup? Pajak hidup. Berarti di bawah 100 dong kalau D. Saya kasih di... 8. 87,5 loh. 87,5? Mana ada dapat 87,5? 83 nih. Jangan, saya udah murahin di press lagi. Seharga LI nih. Ini seharga Xenia lama nih Om. 83 ini. 86 kuat enggak, Om? 85 dah, udah. Ya udah, sudah datang 85 aja. 85 jual ya. Iya, ya udah, sudah. Dapat model baru loh. Model baru mobilnya bagus. Iya, pajak hidup, hidup teman-teman. Nah, Kijang nih Pak Haji. Ini Kijang yang 2001 udah ter-DP. Udah ter-DP ya. Proses leasing. Kalau Kijang depan gimana ini nih? Ini baru nyampe, Om. Siap. Ini ada LGX. SGX tahun 2002. 2002. Pajaknya hidup. Oke. Okay. Cuman platnya Tegal. G. Oh, wilayah Tegal. Pajak ya. Hidup tapi ya. Mobilnya bagus, Om. Mobil bagus. Mobil cakep. Kalau SGX udah lengkap ya. Iya. Power window, power steering ada. Iya, betul. 50. Ini kita buka berapa, Yan? 65? Iya, 62. Oh, bukan 62 sih, Om. Di bawah 60, ya, Pak berapa, Om, nawarnya? Iya, berapa? 57. 57, 57. Iya. 58 ambil. 57, platnya G soalnya. Wah, yuk. Yaudah, ambil 57 jual ya. Ya, gas, udah. Pojok dulu tuh, Pak Haji. Ada Yaris tuh. Yaris sudah laku, Om. Yaris laku ya? Udah hari apa diambil? Hari Sabtu diambil. Sabtu diambil. Mantap, teman-teman. Udah banyak yang ini laku banyak nih. Ini banyak yang ter-DP, alhamdulillah. Grand Livina, Pak Haji? Ini 2010 manual. Iya. Pajaknya 2022. Sierra Victor ya? Sierra Victor, betul. Oke. Okay. Ini saya kasih murah. 72 juta. 72? Iya. Pajaknya dua kali, Pak Haji. Yaudah, tinggal potong 69. Pajak. 70 ambil. Sejuta lagi, 69. Tambahin gopek lagi deh. 69,5 ya. Udah ambil. Bawa pulang nih teman-teman. Mobil cakep nih. Mobil bagus original. Ya. Original. Oke, kopling enak ya Pak Haji ya. Kopling masih aman. Siap. Ini ada Camry nih Pak Haji. Ini Camry murah saya kasih nih. Siap. 2004. Oke. Okay. Maaf, 2005. Ya. Pajaknya mati 2021. Pajaknya 2021. Ini tiga panjang. Oke. Okay. Mobilnya cakep. Body-body juga aman.
Ini saya kasih murah aja. Berapa Pak Haji? 55 nego. Matic manual? Matic. Matic? Matic. Masih enak nggak? Masih enak, cuma kalah di pajak aja. Kalah pajak aja? Pajak 3 kali. Nggak jeduk maticnya ya? Aman, dicobain dulu. 52 ini asik nih Pak Haji. 53 ambil. 53? 53. Coba deh teman-teman. Soalnya di showroom sebelah aja 60. Ini 53 pulang. Ya? 53. Mobil 53 saya, mobil nggak ada minus ya, kecuali pajak ya. Minusnya pajak aja Pak Haji ya. Ya nanti kita polesin lah. Rekomendasi lah, mobil enak teman-teman. Ya, ada yang warna silver nih Pak Haji. Ini pajak hidup. Ya. 2005 G-Matic. G-Matic cuman pajak hidup. Pajak hidup ini warna silver, ini warna hitam. Kondisi segar juga. Kondisi cakep, pajak hidup ini tinggal pakai. Ori enggak interiornya? Masih orisinil semua. Masih orisinil ya. Original. Tadi kan 53. Nah. Ini pajak hidup. Pajak hidup ini 55. Jangan Om. Ini atas di atas 60. Berapa Pak Haji? 65 saya bukanya. 65? 65. Udah 60 aja. 63. 60? 63 udah murah banget. 61 ya? 61 ya? Udah 62 deh. 62 bawa pulang Pak Haji ya? Mobil tinggal pakai kalau ini. Oke teman-teman, kita langsung ke Sobon 1 aja ya. Siap. Oke. Ini nanti BMW nanti kita japri aja. Japri aja? BMW karena ada Sprinter juga nanti japri karena aja. Karena mobil spesial, mobil hobi spesial, teman-teman. Betul, betul. Oke, kita lanjut ke Sobon 1 ya. Sobon 1 dan Sobon 2. Let's go teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke Sobon 2 Pak Haji ya. Ya. Baru Sobon 1. Sobon 1 teman-teman. Belum jam 5 teman-teman tapi udah gelap. Udah ya. Udah gelap, belum hujan nih, udah kemarau nih. Siap, kita lanjut aja Pak Haji. Ya, lanjut lanjut. Livina nih. Ini Livina 2010 Matic. Ya. Pajaknya hidup. Oke. Okay. Ini kita kasih harga 75 nego. Sierra Victor. Sierra SX. X kali V. Iya betul. Matic bagus. Matic aman, cuma belum di salon aja. Pajak? Pajak hidup. Hidup. Pajak 75 hidup. Ya Pak Haji ya. 75, murah. 72 kuat nggak Pak Haji? 73 ambil. 73? 73. 72 setengah yuk. Suruh datang. Jual, 72 ya. Setengah teman-teman. Ya. Ada spin Pak Haji? Ini spin baru nyampe, 2013. Ini manual bensin. Bensin ya? Manual bensin ya. Pajak hidup bulan 5 sampai 2024. LTZ? LTZ betul. Yang paling tinggi Pak Haji ya? Tipe tertinggi betul. Oke, pajaknya gimana? Pajaknya bulan 5 hidup sampai 2024. Siap. Ini kita buka di 82. 82? 82. 78 aja ini? Bisa 80 aja Om. Sejuta lagi 79 dah. Ya udah sudah datang. Yuk, aja 79 ya. Bagus Om. Menang warna Pak Haji ya. Mobilnya bagus. Warna putih barang bagus. Ban baru semua 44-nya Om. Ban baru semua ya Pak Haji ya. Betul. Ini R3 juga mulus nih Pak Haji. Ini baru nyampe Om. Ya. Ini 2016. Oke. Okay. Tipenya udah facelift. Udah lampu belakang udah nyambung. Siap. Ini KM juga rendah. Pajak hidup bulan 11. GL atau GX? Ini GL. 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 KM berarti di bawah 100 KM ya. KM di bawah 100. Mobilnya bagus. GL manual 2017. Iya. Pajak hidup. Pajak hidup. 120 kena enggak? 128 ya? 28. 128. 23 lah. 125 lah mungkin. 25 ya. 125 sudah. Bagus loh dapat facelift ya. Mobilnya bagus. Mobilnya bagus. 125 bawa pulang, ya. Mobil udah rapi, KM rendah teman-teman. Iya betul. Ada Xenia Pak Haji? Ada Xenia tahun 2014. Ya. Tipenya R. Oke. Okay. Manual pajaknya hidup. R itu 1300, AC betul. Double AC ya Pak Haji ya? Udah list body. Pajak hidup, di bawah 100 bisa nggak? 105 saya bukanya. 99 ya Pak Haji? 102. 102? Ya. 100 bulat dah rame ini? Sudah datang. Ke unit ya? Ya sudah 100 aja. Juta bawa pulang? Iya. Yang hitam Pak Haji? Yang hitam... Bentar ini, yang hitam tahun berapa ya? Xenia juga tuh. Xenia juga ya? Iya. Hitam. Yang hitam? 2012. R? Tipenya... tipe X. Ah, X manual. X manual. Iya. Oke, pajaknya pajak gimana? Hidup. Pajak hidup. Pajak hidup. Oke, di bawah 100 itu. Kita buka berapa? 92 diambil. Murah banget. Saya kasih murah, Om. X, tipe X 2012. 92. 92 ambil. 89 aja, Pak Haji. Jangan dong, udah saya murahin. Udah 90 udah. 90 ambil. 90 jual ya. Ya, tapi nanti buat teman-teman, saya mau dapat Avanza, udah saya bayar. Iya. 2011 G manual. Oke. Okay. Saya kasih murah, 83 juta. G manual. G manual 2011 pajak hidup. Pajak hidup. Pajak panjang. 82 ya. 82 nego. Warna apa Pak Haji? Warnanya aqua blue. Aqua blue ya. Sini tangan pertama. Langsung merapat aja Pak Haji ya. Aja besok udah nyampe. Siap. Yang silver Pak Haji? Yang silver tahun 2008 G manual. G manual. Pajak panjang. Pajak panjang. Itu saya buka 87. 87 iya. G manual murahan yang aqua blue tadi. Iya. Iya, 83. 85 bayar. Hah? 85. 84 yuk Pak Haji yuk. Sudah datang. Yuk 84 cek unit ya. Iya. Oke, pajaknya hidup soalnya teman-teman. Pajaknya hidup, mobilnya bagus. Wah, mobil keren nih. Ford Escape nih Pak Haji. Ini Ford Escape 2011. 2011 ya. Udah facelift. Udah ada sunroof ya? Udah. Ganteng. Pajaknya mati nih ya. Berapa kali nih? Hah? Oh, pajaknya baru dibayar. Oh, udah dibayar. Udah dibayar. Kemarin mati masanya. Oke, teman-teman. Yang ya. 3000 cc? Yang bukan. 23. 23. Oke, teman-teman. Pakai sunroof. Pakai sunroof. Harga berapa ini, Pak Haji? Kita buka berapa, Don? Saya bukanya agak tinggi, Om. Kan kondisinya bagus. Ah. Saya buka di 114 nego. 114? Iya.
Tinggi banget, Pak Haji. 2011 loh. 2011. Iya. Ini barang antik ya. Ini bagus. Nanti nego di tempat aja ya. Di tempat aja. Kalau mau nawar 100 boleh nih. Iya, betul. Spin, Pak Haji. Spin 2013. Ya. Transmisinya Matic. Oke. Bensin. LTZ tapi. LTZ pajak sekali. Di bawah 80. 78 ambil. Pajak sekali, Pak Haji. 75. 76 ya, Pak Haji. 76 datang ya. Karena pajaknya sekitar di 2 jutaan, teman-teman. 2,3. Siap. Yang hitam, Pak Haji. Ada Xenia LI 2011. Iya. Pajaknya hidup. Iya. Itu saya kasih harga 78. Pelak udah racing belum? Pelak udah racing. Udah racing. Udah. 75 coba, Pak Haji. 77 ambil. 77 ya. 77. Udah nawar lagi di sini ya. Ah, nih gua di sini aja. Siap, teman-teman. Tapi ya, nanti di salon, Pak Haji ya. Terima salon, terima rapi dalemannya. Terima rapi ya. Ya, di bawah 80 loh. 70 ya, jutaan pajaknya hidup, teman-teman. Ya. Ada Calya nih, Pak Haji. Ini ada Calya. Iya. Tahun 2017. Iya. Tipenya E. 2017 tipe E. Manual. Manual. Oke. Pajak berapa? Pajaknya nih? Hidup bulan 10. Mepet ya, Om. Oh, mepet ya. Bulan ini ya pajaknya. Ini aja udah. 90-an nih. Ini saya buka di Cepek, Om Nego aja. 93, Pak Haji. 97 ambil. 97. 97. Pajak sekali ya. Pajak udah 95 ada. Pajaknya masih hidup. Iya, mepet. 95 aja. 95 ya. Jual ya. Oh, tak dulu, Om. 97 aja ya, mepet saya, Mas. 96 lah udah, bismillah. Sudah ya. Sudah datang aja. Oke, 96, Pak Haji ya. Ya, siap, teman-teman. 2017 nih, 2017, tahun muda ya. Iya, yang tipenya E ya, Om. Tipenya E, teman-teman. E. Dan pajaknya bulan ini. Iya. Mobilio, Pak Haji? Mobilio alhamdulillah udah ter-DP. Udah ter-DP. Di DP kemarin 25 juta, pelunasan besok. Oke, mudah-mudahan lancar, Pak Haji ya. Amin, amin. Dan di sini alhamdulillah putarannya cepat, teman-teman. Ya. Kita kalau boleh ngasih saran, mending datang ke sini, ya, perkara jadi atau nggak jadi urusan belakangan. Karena di sini pilihannya banyak, Om. Pilihannya banyak, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman, yang dituju ini ternyata lebih bagus yang lain. Iya, dengan budget yang sama pilihannya banyak, iya, teman-teman. Betul. Spin nih, Pak Haji. Ini ada Spin 2015. Iya. Pajaknya hidup sampai bulan 11, cuma udah ter-DP. Udah ter-DP ya. Ter-DP. Nah ini teman-teman udah ter-DP, makanya ini pas. Ini dua udah ter-DP nih, Om. Udah ter-DP ya. Ya. Kita sarankan kalau habis nonton langsung merapat aja, teman-teman. Ya, betul, betul. Alhamdulillah nih Innova ya, nih, Pak Haji. Ini Innovanya bagus sih, Om. Ya. Ini Innova 2005. Ya. Ini manual ya. Manual. Manual. Pajaknya hidup sampai bulan 12. Oke. Okay. Mobilnya bagus, Om. Mobil bagus, mobil ya, Pak Haji. Bagus. Ya? Manual 2005, ya, pajak hidup. Pajak hidup. Harga berapa, Pak Haji? Saya kasih di 98 nego. 98. Iya, karena mobilnya bagus, agak tinggi. 2005 93, Pak Haji. 95 ambil. 95. 94 yuk. Sudah datang aja. Oke, barang bagus, Pak Haji ya. Mobil cakep, boleh dicek langsung. Kalau mau cari barang bagus ini nih. Iya. 94, teman-teman. Iya, iya, betul. Belakang masih ada mobil Xenia, Pak Haji. Ini ada Xenia X. Iya. Tahun 2000. Bentar, 2014 2013. 13 tapi AC udah double, Pak Haji ya. Udah double. Mobil pajak hidup. Oke. Okay. Ini saya kasih harga di 92. 92. 92 aja. 13, Pak Haji ya. 13 betul. Kayak model lama ya, pajak pokoknya hidup. Pokoknya di sini kita dapat murah, jual murah. 90, Pak Haji ya. 91 ambil. Murah 91, teman-teman. Ya. Coba dah cek. Iya. Ini Avanza, Pak Haji? Avanza G 2014 Matic. Iya. Ini minus pajak 2 kali. Pajaknya 2 kali, iya. Double airbag. Double airbag, AC double ya. AC double, G. Matic bagus. Matic aman, body-body masih orisinil. Pajak 2 kali 100 lah, Pak Haji. 115. Hah? 115. Soalnya 2 kali, Pak Haji. Ini Avanza loh, bukan iya, Xenia. Iya, 105 aja dah. Jangan-jangan, nggak kebagian. 115. 110 dah, udah bismillah. 112. 111 ya. Ya udah, 111 cek unit ya. Ya udah, siap. Oke, 111. Ini ada Nissan apa nih, Pak Haji? Ini ada Livina. Ya. Ini 2010. Ya. Matic. Matic 2010. Iya, mobilnya bagus. Calivi ya. Calivi betul. Oke. Okay. Ini baru nyampe, belum di salon. Ini kita buka berapa, Yan? 75 nego. Pajaknya gimana, pajaknya Pak Haji? Hidup. Hidup. Pajak hidup. XV 2010 Matic ya. Ya. 73 aja dah. Kurangin dikit 74 dah. 74 ambil. 73, Pak Haji. Sudah datang. Cek unit ya. Cek unit. 73 bawa pulang, ya, teman-teman. Siap. Sebelum ke Sobon 1, ini ada Karimun nih. Tahun berapa, Pak Haji? Ini Karko 2003. Ya. Kemarin mesinnya kurang bagus, agak pincang. Tapi kaleng nih. Tapi mobil bagus. Oke. Okay. Karena udah saya rapin semua. Siap. Ini saya buka harga di 42 juta. Hidup nggak pajak? Pajaknya 2 kali. 2 kali. Iya. Pajak 2 kali. 39, Pak Haji. 40. AC dingin. AC dingin minusnya pajak aja. Power steering enak. Kemarin mesinnya kurang bagus. Oke. Okay. Saya rapin udah enak. 500 lagi, Pak Haji. Power steeringnya enteng. 39,5 yuk. Ambil. Ambil. 39,5 bodinya ya, masih bagus, teman-teman. Iya. Ini ada Latio nih, Pak Haji. Ini ada Latio tahun 2008 Matic. Iya. Pajaknya sekali. Oke. Okay. Pajak hidup ini ya? Oh, pajak sekali benar. Pajak bulan sekali. Kemarin minusnya
Bempernya harus dirapiin sedikit. Oke. Okay. Body masih original semua. Iya. Yeah. Metik-metik aman. AC dingin. AC dingin. Pajak hidup. Pajak hidup. 60. Pajak sekali. Pas sekali. Sekali ya. 60. Jangan om, 68,5. 63 lah udah. Di atas 65 om. 65 jadi. 65. 67 nggak kuat. 65, 65. Sudah datang aja. Iya, 65. Ini Hyundai apa Pak Haji? Matrix ini ya? Ini ada Matrix 2001, 2002. Iya. Pajaknya sekali. Oke. Okay. Ini saya kasih harga murah aja om. Berapa Pak Haji? 35 juta. 35? 35. Pajak sekali ya? Pajak sekali. Pajak berapaan Pak Haji? Pajaknya ini 1,4. 1,4 ya? Iya. Oke. Okay. AC dingin? AC dingin, Matrix aman. 33 Pak Haji ya? 34 ambil. 34 ambil ya? Ambil, iya. Siap teman-teman. Nah, kita langsung ke Sobon 2 ya, aja kali ya? Sobon 2 aja, karena mau hujan nih. Oke, okay, let's okay, go teman-teman. Siap. Sekarang kita berada di Sobon Auto 2 ya Pak Haji ya, katanya bakalan diobral, kasih banyak harga mobil murah. Siap. Karena Pak Haji dapatnya juga harga murah Pak Haji ya. Harga murah, jual murah. Siap teman-teman. Kalau dapat tinggi jualnya agak tinggi. Nah itu, dan ini lokasinya nggak terlalu jauh Pak Haji ya. Iya betul, ini di KSU juga, tapi di gangkinannya, masuk ke dalam. Gangkinan, siap. Ya. Kurang lebih sekitar 200 meter, nyampe ya. Lokasi ya Pak Haji ya. Betul, betul. Oke, kita langsung dari Odyssey dulu boleh Pak Haji? Odyssey boleh ya, nah. Ini murah nih, boleh nyampe nih Om. Iya. Ini ada Odyssey tahun 2001. 2001. Matic. Oke. Okay. Mobilnya bagus om. Mobilnya bagus. Matic respon, mesin aman. Mesinnya aman. Ini minus pajak 3 kali. Pajaknya 3 kali. Oke, okay, teman-teman. Mobil tinggal pakai Pak Haji. Mobil cakep om, tinggal pakai om. Siap, 3 baris. 3 baris. 3 baris harga berapa Pak Haji? Saya kasih di bawah 50 juta. Di bawah 50? 48 juta. 48. 48. 45 Pak Haji. Jangan. Iya. 47 dong, murahin. 46,5. Ya udah sudah datang. Oke, 46,5 bawa iya. Pulang mobil ya Pak Haji iya, ya. Bawa dah. Geser samping dulu Pak Haji. Ini Livina udah laku. Diambil sama laku. Orang Tasik. Orang Tasik ya. Iya, nanti diambil mobilnya akhir bulan ini. Siap. Oh, lumayan lama lumayan ya. Lumayan lama tapi duit udah full. Oh, udah full udah ya. Full, siap, udah. Mungkin sama kesibukan juga Pak Haji iya, ya. Betul. Mobil udah laku kalau cari Grand Livina tadi di Sobon 1 banyak ya Pak Haji ya. Betul, betul. Nanti kita akan cek di belakang juga siapa betul, tahu betul. Ada teman-teman. Ya. Ada Serena Pak Haji yang Serena biru. Serena 2006 Om. Ya. Pajaknya mati 4 kali om. Pajak 4 kali, ya. Oke, tipe CT. Tipe CT. Pajak 4 kali, 2006, ya. Matic bagus. Matic aman, kaki-kaki. Body aman, kaki-kaki aman. Aman juga. Aman. Kalanya di pajak aja. Di bawah 70 kena nggak? Nggak usah di bawah 70, 60 aja. 60? 60. Sejuta lagi dah, 59. Ambil. 59 gak ambil apa. Ya. Kita jual cepat semua. Tapi barang bagus ya. Dicobain dulu, bawa mekanik juga nggak apa-apa. Minusnya hanya pajak, Pak Haji ya. Betul. 59 bawa pulang. Ada yang warna hitam, Pak Haji. Hitam 2000. 7. Iya. 2006 juga. 2006 juga. PT pajak 2 kali. Pajaknya PR 2 kali. Itu 65. Yang itu 65. 65. Oke, pajaknya nggak dalam ya, Pak Haji ya. Betul. 63 dijual, Pak Haji ya. 64 ambil. 63,5 Pak Haji ya. Sudah datang. Jual 63,500 ya. Bawa pulang teman-teman. Ya. Ada Kijang, Pak Haji. Ada Kijang tahun 2002 LGX. 2002 LGX. Iya. Udah lengkap Pak Haji pajaknya ya? Pajaknya udah komplit. Kalau LGX udah komplit. CC 18. CC 18. Oke, pajaknya gimana Pak Haji? Pajaknya masih hidup. Pajak hidup ya? Masih hidup. Siap. Harga berapa Pak Haji? Saya kasih LGX 2002 ya di 69. 69. Oke, pajak hidup. Pajak hidup. 67 Pak Haji biar rame. 68 ambil. 67 Pak Haji. Biar rame saya dapat duitnya. 67,5 gitu. Ya. Sudah sikat. 67,5 jual ya Pak Haji ya? Iya, iya. Siap teman-teman. Karena siap. Pajaknya hidup Pak Haji ya. Pajak hidup. Paling LGX. Belakang ada Kijang Super Pak Haji. Kijang Super. Kijang Grand Rover tahun 2000 tahun 94. 94. Pajak panjang. AC single atau double? AC-nya double tapi belum power window tapi udah power steering. Udah power steering. Oke, AC dingin. AC dingin. Pajak hidup. Pajak panjang. 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 Di bawah 30 Pak Haji. Saya kasih enggak usah mahal-mahal. 25. 25. 25 juta. 23 Pak Haji. 24. 23 termurah. 235 deh. 235,500 ya. 23,500 bawa pulang Grand Rover. Pajaknya panjang loh. Pajak panjang. Iya. Lebih murah dari sebelah teman-teman. Iya, oke, Exover Pak Haji. 2009 Matic. Iya. Pajaknya mati bulan 10. Pajak bulan 10 tahun 2023 iya. Ini. Iya, betul. Oke, Matic bagus Pak Haji. Matic aman, body aman. AC dingin. AC dingin, kaki-kaki masih aman. Seger lah kalau mobil mah. Nah, seger mobil. Di bawah 80 bisa. Ini posisi pajak lewat sekali om ya. Hmm. Lewat sekali ini saya kasih di 82. 82? 82. 79 Pak Haji buat bayar pajak.
80 ambil. 79 Pak Haji. Ya udah, 79 mau pulang ya. Mobilnya 2009 ya. Sip, PR-nya pajak satu kali aja ya. Iya, betul. Pajak per tahun 2 jutaan, 2 teman-teman. Jutaan, betul. Kijang yang merah juga, Pak Haji. Kijang ada LSX 2002. 2002 ya. Iya. Kalau LSX dia AC-nya single. AC single belum power window masih. Belum power window, ya, tapi sasisnya yang panjang, Pak Haji ya. Panjang, betul. Oke, kondisinya gimana, Pak Haji? Masih orisinil, daleman juga masih orisinil, pajak okay. Masih hidup. Pajaknya hidup juga, ya. Siap. Berarti di bawah 60 bisa nggak? Ini saya kasih 63 om. 63? 59 aja Pak Haji? 61 ya om ya. 60 dah? Ya udah ambil dah. 60 ambil ya? Ambil nggak lama. Pajak hidup ya, bisa punya LSX teman-teman. Iya betul, betul. Paling belakang apa Pak Haji? Belakang ada LX 2003. Iya. Tapi pajaknya panjang. Pajak panjang. AC udah double. AC-nya udah di upgrade double. Udah di upgrade semua. Tapi harga lebih murah dari LSX. Saya kasih murah. Berapa? 57. 57? 57. 56 dah, sejuta lagi dah. Sikat dah. 56 ambil ya. Ambil, ambil, ambil. Bagus loh teman-teman. Harganya AC bodinya kaleng, kalau ada dempulan nggak usah dibayar. Siap teman-teman, ya. Bodinya kaleng, pajaknya panjang, ya. AC udah double. Ya, tapi jangan suka disenderin, suka penyok, saking kalengnya dong. Saking kalengnya, saking ya, kaleng dong. Kerupuk kali ya. 56 bawa pulang Pak Haji ya. Udah ambil. Siap teman-teman, kalau ada dempul nggak usah dibeli dah kalau tebal. Ya. Nah, oh ini dulu Pak Haji. Ya. Avega. 2008. Tahun ini berapa ada nih? Avega 2008. Ya. Transmisinya manual. Manual. Pajak hidup. Pajak hidup. Mobil antik. 40 juta. 48 ambil. 45. 47. 45 Pak Haji. Jangan, mobil bagus om, udah alarm, lampunya masih bening semua. Iya, barang bagus ya Pak Haji ya. Mobilnya om, bisa ngaca om. Udah kurangin buat pajak mepet nih, 46 dah. Sikat. Ya. Sikat Pak Haji. Oke. Ya udah gas lah. Udah 46 bawa pulang ya. Maaf, apa kata anak saya om. Iya, nurut aja ya. Mazda 2 Pak Haji. Mazda 2 nih. Ya. Mazda 2 tahun 2011. 2011. Transmisi manual. Manual, ini tipe, tipe R. S. 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 S manual. Pajak gimana Pak Haji? Pajaknya bulan 3 2022 2023. Satu kali ya Pak Haji ya. Oke, dia menang di warna ya, warna ya, putih favorit Pak Haji ya. Cuman manual nih harusnya di bawah 100 nih. Ini saya kasih murah om. 70. 70 ambil. 70. 70. Wih, mantap 70 juta ya. Iya, 70 ya? Kok nanya. 70. Oh, ya udah ya. 70. Iya, benar. Atau bisa ya. Kurang 65. Jangan. Berapa? Saya kurangin sejuta aja udah. 69 ya? Udah ambil. 69 bawa pulang ya, teman-teman. Ya. Oke, ada Kijang Super Pak Haji. Itu ada Kijang Super tahun 91. Mobilnya tapi antik om. Super G ya? Super biasa, Kijang Super biasa. Ya, super biasa ya? 6 speed tapi 6 speed. CC 15 Pak Haji ya? 15. Mobilnya orisinil, cakep mobilnya. Pajak hidup? Ini beli harga nih, karena kondisi bagus. Oh. Pajak panjang. Pajak panjang? Iya. Oke, bicara kondisi. Kondisi nih, jadi bawah, agak tinggi. Di bawah 30? Ini 35. 35? 35. Pajak hidup sih ya. Pajak hidup mobilnya bagus. 32 Pak Haji. 33 ambil. 33 ambil ya. Ya. Oke, yang nyari Kijang. Tapi nanti kalau mau nego-nego aja udah. Tapi terutama yang barangnya antik, ya. 33 ya. 33. Mungkin banyak yang lebih murah lagi. Ya. Cuman dicek nih, ini nggak ada karat ya. Aman om, dicek aman aja. Aman dari karat ya. Kalau bisa bawa mekanik Toyota sekalian. Nah itu teman-teman. Udah kayak ngecek mobil Alphard nih. Iya. X-Trail. Itu ada X-Trail 2009. Iya. Pajaknya hidup. Iya. Pajaknya dua kali, maaf. Pajak dua kali, oke. Okay. Mobilnya bagus. T31 ya? T31. Siap. Harga berapa, Pak Haji? 90. 90. 85, Pak Haji. 88. 88. Sesuai salep tuh. 87 dah. Ya udah, sudah datang. Oke, okay, jual 87. Nah, itu lagi ngambil gambar tuh. Ya. Alarmnya bunyi. Aman, aman, aman. Altis. Ini ada Altis. Ya. 2002. 2002. Pajaknya minus. Pajaknya pajak mati lama. 5 berapa? 5 tahun. 5 kali. 5 kali. Oh, oke. Okay. Plat Bandung. Tapi kondisi seger ya, Pak Haji ya? Mobilnya om. Orisinil semua, lampu masih bening. Iya. Oke, okay. Manual enak. Manual enak om, bodinya cakep kalau dipajak aja. Di bawah 50 dong, Pak Haji. 50. Di bawah 50, 45. Jangan om, iya. 45 kayak beli Soluna om. Ya, kan pajaknya 5 kali. Ini, iya. Berapa? 48. 48. Udah sejuta lagi 47 dah jual. Ya udah ambil deh. Iya, 47 jual ya. Itu sikat dah. Soluna seharga ini, Soluna. Itu serasa Soluna. Serasa Soluna, Soluna teman-teman. Ekstasi lagi. Iya. X-Trail nih Pak Haji. X-Trail tahun 2009. Iya. Pajaknya hidup. Mm-hmm. Mobilnya bagus. Oke. Okay. Itu saya buka di 98. Tapi CC 25 ya. CC 25, mobilnya bagus. CC 25. Pajak ya. Berapa kali? Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup. Di bawah 100 ya, 90. 98 saya buka. 98? Iya. 93 lah Pak Haji rame. 95 ambil. Sejuta lagi 94. Suruh datang aja. Oke, 94 cek unit ya. Iya, cek unit. Karena aja. Pajaknya bagus, barangnya seger. Betul, betul. Ada Captiva, Pak Haji. Itu Captiva atau apa ya? Iya, Captiva kayaknya tuh. Captiva Silver. Captiva Silver tahun 2011. Iya. Tipenya AWD. AWD.
Mobilnya bagus. Mobilnya bagus, 3 baris. 3 baris. Pajak. Bensin diesel. Bensin diesel, Matic. Oh, diesel Matic. Diesel Matic AWD. 100. 115 saya bukanya. Mobilnya bagus. Pajak panjang. Pajak panjang. 110, Pak Haji. 112 ambil. 110 yuk. Oke. Okay. Cek unit aja. Oke. Okay. AWD itu jarang ya, teman-teman. Ya. Bahkan empat-empatnya muter ya. Empat-empatnya muter ya. Iya, betul. Iya, kalau nggak muter mah. Nggak muter ya nggak jalan mobilnya. Nggak jalan, teman-teman. Siap. Ini ada Hyundai apa nih? Ini Accent G. Ya. Hyundai Accent G. Mantap. Tahun 2001. 2001. Manual bagus. Ya, Pak Haji, ya? Manual. Mobilnya bagus, Om. AC hidup nggak? AC dingin. AC dingin. Porindo lengkap. Pajak gimana, pajak? Pajak hidup. Pajak hidup? Pajak hidup. Ini di bawah 20. Wah, wow, set 20. Di bawah 20 dapat Corolla GL. Berapa ini? Kirain bisa murah nih. Enggak, saya kasih tetap murah, saya kasih tetap. Berapa? 31. 31. 31. 28, Pak Ji. 29 ambil. 28. Mobilnya bukan bekas taksi loh. Iya. 28 yuk. Interior rapi ya. Ya udah gas lah, biar 28 ya. Ya udah ambil 28. Mewah loh interiornya loh. Udah power window, Pak Ji ya? Udah lengkap, Om. Udah lengkap, teman-teman. Pelek juga pelek bagus. Honda City nih, Pak Ji nih. Nah, Honda City saya murahin nih. Nanti terima rapin bemper. Tahun berapa dulu tahun nih? Tahun 2005 manual. Manual. Pajaknya hidup bulan 12. Iya. Ini saya kasih harga di 57 juta. IDSI. IDSI manual. Pajak hidup. 2005 pajak hidup. Oke, 53 lah, Pak Ji. 55 yuk. 53. 53 ya? Iya. Yuk. 54 deh, 54. Dah, 54 ya. 54 ambil. Tapi di salon ya, Pak Haji ya? Iya, nanti saya rapin bempernya semua. Oke, 54 juta, barang nah, rapi. Itu lihat, Om. Kalau lihat mobil sedan itu nih, silonnya masih aman nih. Iya, karet-karetnya masih utuh semua, teman-teman. Iya, dan bodinya pun masih oke lah. Masih apalagi kalau udah di salon. Buset. Kaleng breng. Jangan terlalu diketok, Om. Suka penyok, Om. Yang hijau nih, Pak Haji. Yang hijau saya kasih all new. Siap. Tahun 2000, maaf, tahun 97. Iya. Matic. Oke. Okay. Pajaknya masih hidup. Pajak hidup ya? Masih hidup. All new 97. Maaf. Pajaknya 2022. Oh, 2022. 2022. Dua kali ya, Pak Haji? Dua panjang. Dua berapa panjang. Harganya, Pak Haji? Saya kasih murah aja, Om. 39. Matic? Matic. Ih, murah banget murah, ya. Murah, Om. 39 ya? 39. 39 buat pulang, teman-teman. Matic jarang, jarang ya, Pak Haji? Matic-nya jarang. Siap. Yang silver, Pak Haji? Yang silver itu ada Altis 2004. Oke. Okay. Pajak sekali saya kasih murah, 55. 55? 55. Altis 2004 pajak sekali? 55. 55 ya. 53 lah, Pak Haji. 54 ambil. 54 ambil, 54. Teman-teman. Ini ada Vios nih, Pak Haji. Ada Vios G manual ya. 2004. Oke. Okay. Pajaknya hidup tapi mepet nih, Om. G asli ya? G asli, Om. G asli, pajaknya ya. Mepet. Ya. AC dingin? AC dingin, dalemannya udah dibungkus tapi rapi. Kaki-kaki ada bunyi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Di bawah 60, Pak Haji? Ini saya kasih di 57,5. Pajak sekali ya? Pajak sekali. 55 lah, Pak Haji lah. Iya, 55 jangan, Om. 55? Harus jatuh 55, Om. 55,500? 56 ambil. 55,500? Ya udah ambil. Oke, jual Pak Haji ya. Kayak rokok 55 ya. Iya. Avega nih Pak Haji. Avega 2010. Iya. Pajak baru lewat. Manual. Manual. Oke. Okay. Saya kasih 50. Pajak sekali. Pajak sekali. Kasih buat pajak 47 Pak Haji. Jangan. Iya. Mobilnya bagus, Om. Mm-mm. 49 ya, Om. 48 dah. Pajaknya cuma 1,2 kok. Iya, 48 yuk. 485 yuk. 48 dah. 48 ya, ya. Gas lah. 48 jual ya. Ya jual. Aveganya 2010 loh, teman-teman. Cakep mobilnya, Om. Belakang Vios ya, Pak Haji ya. Vios G. Tahun 2004, iya. Mobil bagus, pajaknya hidup. Matic manual? Manual. Manual, iya. Pajak hidup. Iya. 55 harga aja bayar. 55? 55 bayar. Oke, dapat 2004 pajak hidup. Pokoknya ya. Pokoknya Vios banyak, sini banyak Altis, banyak Toyota. Electrical normal? Aman. Oke, kalau mau nawar 53, cek unit iya, aja, betul, teman-teman. Betul. Pojok dulu, Pak Haji, itu mobil apa tuh? Itu ada Ford Camp, tahun 91. Iya. Mobilnya bagus, Om. Udah power window ya? Ini saya pajak dari 2022. Udah power 2020. Window? Udah power window udah, nih? Udah lengkap. Udah CC berapa, Pak Haji? CC-nya yang 1500. AC hidup? AC dingin, power steering aman, pelek-pelek racing juga bagus. Di bawah 20? Saya minta sih 21. 21? 21. 18 aja. Jangan, Om. Iya. Itu saya kasih ini, khusus konten Om Andri. 19 ambil. 19? 19 juta. 19 juta mobilnya bawa bagus, loh. Mobilnya bagus. Mobil lengkap, loh. Power steering juga udah ada ya? Aman. Aman ya, udah teman-teman. Power steering enteng. Hih, gak ada, enak. Gak ada minus, cuman pajak aja harus dibayar. AC dingin lagi, teman-teman. AC dingin banget. Ini kalo Toyota. Kalau di puncak lebih dingin. Iya, Soluna nih, Pak Haji. Ini Great Corolla, Om. Oh, Great Corolla. Ini tahun 95. Iya. Pajaknya hidup. Oke. Okay. Mobilnya bagus. Mobil bagus. Cuman belum di salon ya, Om? Ih, belum di salon. Belum di salon. Pajak hidup. Ini pajaknya hidup masih. Harga berapa, Pak Haji? Ini saya buka sih 43, nih gua aja. Mm-hmm. 39 lah. Oh, 39 Om. Iya, 39, pajak 40 hidup. 40 ambil, 40. 39,5 dah. Ya udah, sudah datang yuk, aja deh. 39,500. Nanti saya salonin. Cek unit ya, Pak Haji ya. Cek unit, betul. Oke, ini dulu, Pak Haji. Limo.
Ini ada limo, Vios Limo tahun 2012. 2012 manual. Pajaknya hidup 96. Ya. Udah power window. Udah power window. Ya. Udah upgrade ya Pak Ji ya? Udah upgrade betul. Oke, harga di bawah 50. Kita buka 57 ya? 57 aja. Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup 2012 ya? Iya. 55. 56. 56. Nanti saya salonin. 56 ya? Iya. Udah 55-500 udah samain. Iya, kayaknya. Kayaknya lagi iklan produk rokok. Nah, 55 itu. Ini mobil apa tuh Pak Haji? Itu ada Twin Cam GT tahun 2000 tahun 91. Iya. Mobilnya bagus, pajaknya hidup. Oke. Okay. Itu saya buka 45. 45. GT loh. Oke, okay. Kalau monor 40 berapa? Lu datang aja. Siap. Ada Baleno Pak Haji? Ada, itu bukan Baleno. Apa itu tuh? Itu ada Avega. Iya. 2011. Saya kasih murah, 39 juta. 39, nego sampai jadi. Nego sampai jadi, betul. Yang merah, Pak Haji? Yang merah udah laku, Om. Udah laku ya? Iya. Oke, yang hitam? Yang hitam mobil apa itu? Apa nih? Accord. Itu ada Accord. Iya. 2003 Matic. Oke. Itu saya buka 40. 40, nego sampai jadi. Iya. Pajak hidup. Pajaknya mati, tapi nanti kita potong lagi buat pajak. Oke, AC ya. Dingin. AC dingin, Matic berarti aman. Berarti kepala 30-an jual, Pak Haji, ya? Sudah datang. Ada limo nih, satu lagi ada nih. Ada limo 2012. Iya. Udah upgrade. Udah Porindo, udah lengkap kayak G, Om. Siap. Mobilnya bagus, itu saya buka di 64. 64 ya, Pak Haji ya? 2012, betul. Tahun 2015, teman-teman. 2012? 12 ya? Iya, oke, teman-teman. Nah, itu teman-teman, ini stok yang terbaru. Kemarin kita lihat di IG juga sehari bisa keluar 7, bisa keluar 5. Alhamdulillah, Om. Alhamdulillah, makanya teman-teman cepat-cepatan aja. Ya. Dan balik lagi ke tadi video awal, Sobon Auto 3 bukan lagi Sobon Auto 3 yang dulu lagi. Iya, betul, Om. Itu udah bukan satu manajemen lagi. Nah, jadi kalau seperti teman-teman itu mau, kalau itu hak teman-teman mau beli di mana. Betul. Yang jelas itu tidak, bukan Sobon ya. Bukan sambut paut dengan Sobon ya, lagi. Iya, betul. Jadi itu. Nanti mau cek, silakan. Kita juga nggak menghalangi gitu. Siap, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman, kalau mau ngecek mobil, cek aja sepuasnya. Ya, silakan, Om. Nanti nego aja dimanapun teman-teman beli, nggak ada masalah. Okay. Mudah-mudahan bisa jadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman ya, Pak Haji. Iya, betul, betul. Oke, makasih banyak, Pak Haji. Sama-sama, aman sehatan, ya. Sehatan, sukses selalu. Sukses, ya. Penonton juga sukses, sehatan, sukses selalu. Juga. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye. Oke. Okay.